Polres Batubara AKBP Robin Simatupang bersama dengan ratusan warga menghadiri pembukaan Pekan Olahraga Hari Amal Bakti ke-73 dan peresmian Musola Al-Ikhlas Kementerian Agama di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara. Jajaran Polres Batubara sangat mengapresiasi giat dan kerjasama yang baik dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batubara. Kapolres Batubara, AKBP Robin Simatupang mengatakan, Polres Batubara akan memberi surat izin mengemudi atau SIMC bagi penyuluh agama yang ada di Kementerian Agama Batubara. Polres Batubara juga sangat berterima kasih kepada para penyuluh yang menjadi sponsor Kamtipmas bagi masyarakat Kabupaten Batubara. Permasalahan-permasalahan agama, baik itu di masjid, ya, di gereja, semua berjalan dengan baik dan tidak terpengaruh dengan dari luar. Nah, ini tidak lain tidak bukan ini berkat kerjasama yang baik, terkhususnya dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Batubara, ya, Pak Haji Sofyan, ini yang sangat proaktif. Kami sama-sama, ya, ke lapangan, ya, beliau turun bahkan malam juga ikut, ini luar biasa. Pada kesempatan itu juga, Kapolres Batubara memasangkan topi tengkulok dan kain songket khas Batubara kepada Kepala Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara yang diangkat sebagai Raja Melayu Sumatera Utara. Menurut Kepala Kantor Kemenag Provinsi Sumatera Utara Iwan Julhami, giat memperingati Hari Amal Bakti ini untuk meningkatkan silaturahmi antara sesama pegawai ASN maupun honorer yang bertanggung di Kementerian Agama Kabupaten Batubara serta meningkatkan kualitas dan profesionalitas dalam melayani umat. Ini melalui Ustaz ini sebagai ketua panitia pelaksananya. Serta masyarakat, Bupati Tapi, Terus Bida Batubara, yang keduanya Bapak Kuina, Bapak Aparat, Bapak Struktural Fungsional ASN, Bapak Kuina, Batubara, dan selanjutnya dalam rangka memeriahkan Hari Amal Bakti ke-73 Bidara Agama Republik Indonesia tahun 2019 juga dimuliakan dengan berbagai kegiatan olahraga, sosial, dan sebagainya di Kabupaten Batubara. Mudah-mudahan Kabupaten Batubara ke depan sebagaimana semboyannya Batubara masih berdaya, mudah-mudahan bisa berhasil. Harapan tentunya seluruh aparat ASN dan agama di ulang tahun yang ke-73 bisa melayani masyarakat di semua sektor, sektor pendidikan, sektor pelayanan kepada masyarakat di bidang pernikahan, di bidang perhajian, dan di bidang-bidang lainnya bisa lebih meningkat di tahun ini. Polres Batubara dan Kementerian Agama Kabupaten Batubara sangat mengharapkan kerjasama yang intens. Dengan adanya kerjasama yang baik, kedua instansi pemerintahan ini dapat menjaga suasana Batubara yang aman, damai, dan tenang di bumi Batubara. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh PLK Terbata TV, Salam Terbata.